memberikan satu sajian rohani yang cukup menarik, iaitu kita akan bicara tentang akidah. Tajuknya memelihara akidah. Dan panelis-panelis kita telah undang ke studio pada petang ini. Tidak asing lagi saya perkenalkan, di sebelah kiri saya panelis yang pertama yang bahagia, Dr. Fauzi Drahman. Sudah lama kita tak jumpa beliau, hari ini muncul. Assalamualaikum Doktor. Alhamdulillah, jangok orangnya. Dan panelis yang kedua yang bahagia, Datuk Muhammad Hashim Yahya daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah doktor daripada UM, Akademi Islam Universiti Malaya. Memang kena Datuk pula daripada UIA. Dua orang pensyarah daripada universiti yang terkemuka di Malaysia. Dan Datuk Hashim juga pernah menjawat jawatan sebagai mufti wilayah persekutuan. Tanpa buang masa tuan-tuan dan puan, dan kalau tuan-tuan dan puan ada kemusykilan, permasalahan yang bakal dikemukakan, bolehlah hubungi kami di talian bebas tol 1-800-88-6636 ataupun hantarkan soalan anda, emailkan kepada alkuliah@tv3.com.my. Dan saya tidak kesorangan, saya tidak bersama dengan panelis saja. Kita ada tetamu-tetamu daripada bahagian pinjaman perumahan Perbendaharaan Malaysia. Ya, sebagai kita telah di kaca TV anda, orangnya segak-segak manis-manis. Alhamdulillah, petang Jumaat ni elok kita senyum-senyum, banyakkan sedekah. Tanpa buang masa, tuan dan puan, kita teruskan kepada soalan pertama. Saya nak ajukan kepada yang bahagia, Dr. Fauzi Drahman lah. Ini soalan pembuka tirai, Doktor. Hari ini, bila kita cakap soal akidah ni, dia tak tertentu ada kalimah syahadah saja. Ramai orang dia tengok keluarga saya Islam, keturunan saya Islam, mak ayah saya Islam. So, setakat tu sajalah Ustaz, Doktor. Tapi kita lihat Islam ni dia ada bermula dengan rukun Islam, ada rukun iman. Dan saya nak tanya, bagaimanakah yang kita duduk bukan setakat mengucap dua kalimah syahadat, adanya puasa, adanya sembahyang, adanya zakat, adanya haji, boleh bilang lah. Bagaimana kita nak hidupkan benda ni, hayati benda ni dalam kehidupan kita, bukan sekadar mengucap saja. Silakan Doktor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Ustaz Fauzi Mustafa, moderator kita petang ini. Ahli panel yang kedua, guru saya, Datuk Hashim Yahya. Saya tak sebut syekh saya, nanti kok timbul kilu-kilu kan. Seperti mana telah disebut oleh sahabat pengusi, ada di sana satu tanggapan yang meleset lah kalau dilihat dalam mainstream Islam. Ya. Dan ianya tidak pernah berlaku dalam sejarah awal. Seolah-olah ada satu gap di antara dua camp dalam kehidupan masyarakat umat. Walaupun mereka mengucap, macam disebut oleh Ustaz Fauzi tadi, walaupun mereka melakukan ibadat, tetapi seolah-olah macam ada sesuatu yang terpisah. Mereka boleh beribadat kepada Allah Ta'ala, dan dalam masa beribadat mereka menjadi orang yang setulusnya, tapi rupa-rupanya ibadat mereka tidak berjaya membuahkan hasil melalui gerak-geri dan suluk atau kepribadian mereka dalam kehidupan seharian. Jadi artinya seolah-olah suatu yang terasing. Dan ini sebenarnya suatu penyelewengan dalam kepahaman, sebab Islam itu sebenarnya suatu yang integrated dan bersepadu. Ya. Memang betul, kita nak masuk Islam itu melalui pengucapan dua kalimah syahadah. Ini sebagai pintu gerbang Islam. Jadi bila kita masuk, maka sahlah kita menjadi warga Islam yang sebenarnya. Dalam pada itu pun, tidak cukup dengan dua kalimah syahadah sahaja. Ya. Jadi justru kerana kegagalan kita memahami pengajaran Islam yang sebenar itu, kita rasa ada di kalangan masyarakat kita yang rasanya memadai dia mengucap dua kalimah syahadah. Dan kita jumpa dalam masyarakat kita, dia kata saya ini Muslim tetapi tidak menjadi pengamal Islam. Muslim hanya sekadar, artinya dia tidak praktikal Islam, tidak praktik Islam, cukup hanya dengan keturunan sahaja. Dan inilah yang disebut oleh beberapa penulis yang kita baca, mereka ini menjadi Muslim kerana dicatat namanya dan disebut status agamanya sebagai seorang Muslim. Jadi dua kalimah syahadah itu sebagai asas, ya. Sebab itulah makanya nak jadi, sebab imam itu, iman itu dalam pengajian akidah kita, dia tidak hanya suatu yang berkumpul di hati, dia perlu ungkapkan dengan lisan. Nah, sebab itulah makanya kita kena declare Islam kita itu.
Ini tidak lain melalui dua kalimah syahadah. Kita dengan faham sungguh-sungguh menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah jelmaan apa yang ada di hati kita. Kalau sekadar menyebut di lidah, ramai yang menyebut Islam tidak menyebut syahadah itu di lidah. Orang-orang munafik di zaman Nabi pun bila datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Nahnu nashhadu annaka la rasulullah." Kamu wahai Muhammad adalah rasul. Jadi artinya seolah-olah tidak ada beza di situ. Jadi tasdik di hati setelah kita ucap di lidah dan dijelmakan dalam bentuk amalan. Ha, ini yang dikendaki oleh soalan kita tadi. Berapa ramai orang yang mengaku Muslim tapi tidak praktikal Islam. Sedangkan ibadat, sama ada solat yang kita buat, puasa yang kita lakukan, haji yang disebutkan tadi, ramai dah pergi, dan semua lagi yang disebut dalam empat lagi rukun iman selepas syahadah itu, ini adalah disebut sebagai syiar Islam. Syiar itu biasanya tanda. Apa namanya, dalam keadaan biasa name tag kita, kita nak tahu siapa nama kita, institusi apa, orang akan tengok di name tag kita itu. Jadi kita ni sebagai seorang Muslim, di mana tandanya? Tanda Islam itu syiar, yang melambangkan Islam itu ialah ibadat ini. Orang kata Islam ke tidak? Islam. Kenapa? Saya sudah melakukan solat. Solat pula tiang agama. Sebab itu ada beza dalam penghayatan ini pun. Kalau kita lihat balik, Muslim sejati ialah Muslim yang apabila disebut dalam banyak ayat-ayat mengenai sifat Muslim ini, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ. Mereka yang menjaga solat. Itu seorang Muslim. Dan yang kedua, kalau mereka yang tidak Muslim sebenar, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. Bila disuruh mereka berokok, yang ini melakukan solat, mereka tidak bersolat. Artinya ada dua beza di situ. Muslim yang hakiki, Muslim yang sebenar, ialah Muslim yang mengaplikasikan seluruh ajaran agama itu dalam kehidupan sehariannya. Bukan hanya dakwaan kosong semata-mata, tidak ada asas dan tidak ada bukti yang perlu dilihat. Jadi sebab itu makanya, samalah juga dengan ibadat puasa yang kita lakukan. Samalah juga dengan zakat yang kita keluarkan. Sama juga lah dengan haji yang orang berkemampuan dituntut untuk melakukannya. Ini adalah pengaplikasian Islam itu dalam kehidupannya. Apakah saya Muslim? Ya, buktinya semua rukun-rukun agama yang mesti kita lakukan, saya telah lakukan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa ianya tidak terpisah. Jadi, perlulah rasanya dalam kehidupan kita ini kembali kepada acuan yang asal itu, supaya kita tidak berlaku di sana sini penyelewengan dalam penghayatan. Kalau tidak, kita tidak lebih hanya mengaku sebagai seorang Muslim, tapi rupa-rupanya kita belum beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, terima kasih Doktor. Itulah nasihat Doktor Fauzi Diraman. Terbumpah, memang sekarang ini berlaku kecelaruan akidah cukup hebat ya, terutama di kalangan orang Melayu Islam sendiri, dan timbullah bermacam-macam aliran yang sesat, anti hadis, ajaran arifin dan bermacam-macam lagi. Dan sekarang timbul pula kumpulan yang lain yang cuba menampilkan aliran-aliran yang bercanggah dengan kehendak syarak. Dan hari ini sebenarnya Dato' Ashim, inilah longgarnya. Dan kita bila sebut akidah ni setakat Islam, macam doktor sebut tadi lah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau mati pun tanam kubur Islam. Ya, memang Islam. Jadi nak tanya Datuk, bagaimanakah ya amalan-amalan kita buat, sembahyang ke, puasa ke, zakat ke, haji ni, dia dapat bentuk ibadah kita peribadi Muslim. Bukan sekadar di bibir saja mengucap dua kalimah syahadat. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan akidah ini satu persoalan yang besar dalam ajaran Islam kita. Sebab itu kalau kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama 13 tahun Rasulullah menjalankan tugasnya sebagai rasul di Mekah, pokoknya ataupun matlamat dan tujuan dakwah Rasulullah sallam selama 13 tahun di Mekah itu tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memperbetulkan akidah umat pada masa itu. Dengan sebab itu dikatakan kedatangan Islam ini memberi suatu revolusi sebenarnya, mengubah sistem jahiliah, mengubah cara hidup jahiliah yang bertuhankan kepada kebendaan, yang bertuhankan kepada manusia, bertuhan kepada patung dan sebagainya.
Jadi Islam datang untuk membebaskan manusia daripada menjadi hamba sesama manusia atau mempertuhankan manusia atau benda-benda material yang lain ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengembalikan mereka supaya beriman kepada Allah, kepada Rasul dan sekalian rukun Islam, rukun iman yang 6 itu. Jadi ini menunjuk kata bahawa 13 tahun masanya bukan satu masa yang singkat, tapi satu masa yang agak lama diperjuangkan oleh Rasulullah untuk membetulkan akidah umat Islam. Sebab apa? Kerana kebahagiaan seseorang manusia itu sama ada dunia atau akhirat adalah terletak kepada betul atau tidak akidah dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak betul akidah dia, dia akan timbullah berbagai-bagai kecelaruan. Sebenarnya dikatakan oleh Saudara Pengerusi Ustaz Fauzi tadi dan juga oleh doktor tadi bahawa ramai di antara kita yang rasa dia sudah beriman, rasa dia sudah sebagai seorang Muslim tetapi masih pemikirannya celaru untuk menentukan sama ada dia Muslim yang benar, yang beriman yang benar ataupun tidak. Jadi datangnya Rasulullah SAW ialah untuk membetulkan akidah ini supaya setiap insan Muslim tidak celaru tentang apabila dia mengaku dia beriman, apa sepatutnya dilakukan. Cukupkah dengan hanya dia berkata saya beriman, mengucap dua kalimah syahadat? Ini Rasulullah SAW ada bersabda, laisal iman bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul aman. Bukanlah dikatakan iman itu sekadar hanya perhiasan, sekadar hanya ucapan di mulut saja, tetapi ia adalah sesuatu keyakinan yang tersemat di dalam hati, wasaddaqahul amal, dan mesti dipraktik, dibuktikan dengan amalan, kita tunjukkan dengan amalan. Sebab yang dikatakan oleh doktor tadi, bahawa kalau kita, sebab itu dikatakan iman itu amalun qalbiyun, satu amalan hati. Bila amalan hati, kita tak nampak. Kita tak tahu apa orang niat dalam hati dia, apa dia bercakap dalam hati dia, apa dia fikir dalam hati dia dalam fikiran dia, kita tak nampak. Tetapi untuk menentukan sama ada betul atau tidak, dia hatinya mengatakan dia beriman, lidahnya mengaku dia beriman, mestilah ada tanda-tandanya. Tandanya apa? Tidak lain ialah tandanya ia hendaklah melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikatakan Islam itu aqidatun wa syari'atun wa akhlaqun. Tiga dalam satu. Selalu dua dalam satu pada sekarang ni. Tiga dalam satu. Tapi saya jumpa setengah minuman, lima dalam satu. Ini tiga dalam satu. Akidah, syari'ah, akhlaq. Pokok pangkal akidah. Kalau betul akidah, mesti dijelmakan dalam bentuk syari'ah. Dipraktik syari'ah itu. Kemudian kalau betul pula pelaksanaan dia terhadap syariah ni, mestilah solat dia, zakat dia, puasa dia, apa yang dia lakukan ini dapat membentukkan akhlak dia. Ini seorang Muslim yang berakhlak. Jadi bermula daripada akidah, lahirnya syariah, dengan adanya syariah dapat membentuk dia menjadi seorang yang berakhlak mulia sebagai seorang yang berakhlak Muslim. Sama ada akhlak dia dengan Allah atau akhlak dia dengan manusia dan makhluk-makhluk Allah. Jadi inilah sebagai sedikit intipati daripada tuntutan akidah itu. Dalam Quran pun Allah sebut, Allah Subhanahu Wataala sebut, wa minan nas man yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara orang yang mengaku dia beriman dengan Allah dan Rasul. Tetapi dia tak buat apa satu. Dia mengaku dia beriman. Allah nyapikan. Allah katakan, wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka orang yang beriman. Jadi kalau betul beriman, mesti lahirkan syariah. Kalau betul syariah itu, mesti melahirkan akhlak. Ya, terima kasih Datuk Hashim. Itulah tuan-tuan dan puan, saya tertarik bila Datuk sebut tentang bagaimana Nabi 13 tahun berada di kota Mekah nak perbetulkan akidah orang Arab jahiliah ketika itu. Bayangkan 13 tahun untuk perbetulkan akidah saja tuan-tuan. Supaya jangan campur aduk antara agama Islam dengan agama-agama lain, akidah Islam dengan akidah agama lain. Itulah pentingnya kita buat kuliah pada petang ini untuk memelihara akidah kita tuan-tuan. Dari Batu Pahat singgah TV ada akidah.
akidah. Dan kadang-kadang kita tak tahu apa itu akidah. Hari ini kita bincang soal akidah, kita nak jaganya. Jangan sampai dia terkeluar daripada landasannya. Dan kita akan tergelincir akidah kita. Na'udzubillah min zalik. Apapun, bersama saya sebut tadi, kita ada tetamu-tetamu, penonton-penonton daripada perbendaharaan Malaysia ataupun disebut sebagai bahagian pinjaman perumahan. Saya persilakan, barangkali saya bagi peluang ada jejah ke dulu. Silakan kalau ada soalan. Sila. Soalan saya, bagaimanakah perlunya syariat kepada setiap Muslim dan menjaganya, mempertahankannya dengan apa je cara sekalipun? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Itulah soalannya, Doktor. Perlu macam mana, setakat mana perlunya syariatnya kepada kepada kita sebagai seorang Muslim dan macam mana kita pertahankannya? Kita sekarang ini sibuk kadang-kadang soal halal haram, kita pertahankan. Itu syariat kita sebenarnya. Boleh Datuk apa Doktor ulaskan sedikit lagi, silakan. Ya, terima kasih. Saya telah sebut tadi dan Datuk pernah sebut di peringkat awal tadi bahawa akidah adalah pintu masuk Islam. Jadi seluruh pengaplikasiannya, baik dalam bentuk ibadat, dalam bentuk akhlak. Pertama, bukti daripada Islam itu, apakah kita beriman atau tidak, dapat dilihat daripada pelaksanaan syariat dengan solat, dengan ibadat, dengan macam-macam tadi. Dan sejauh mana kesan daripada ibadat yang kita buat ini dijelmakan atau ditelurkan melalui akhlak. Jadi ibadat yang berkesan akan melahirkan akhlak yang betul. Dan perlu hal kita dah, dalam Islam ni dia ada dua tiga komponen besar. Yang pertama disebut sebagai hakikat uluhiyah. Ini mengenai ketuhanan, ya, yang kita bincang pada petang ni. Yang keduanya ada ibadat. Dan satu lagi ada hubungan di antara makhluk dengan Tuhannya. Ini tiga komponen besar dalam Islam. Akidah adalah yang paling penting. Kalau tidak, masakan macam kita sebut tadi, Nabi kita SAW memperjuangkan untuk memurnikannya selama 13 tahun di Makkah. Bahkan kalau kita tengok saja surah-surah yang diturunkan di Makkah, tidak sunyi daripada isu akidah ini. Bahkan dibawa pula dengan surah-surah yang diturunkan di Madinah, yang kita sebut sebagai surah atau ayat Madaniyah itu. Jadi akidah adalah asas, sama ada kita ini betul atau tidak betul hamba Allah Ta'ala. Ya. Jadi dengan adanya, dengan menyebut dua kalimah syahadah, kita sudah secara resmi, saya sebutkan tadi, kita adalah warga Islam dengan imannya. Dan iman yang membezakan di antara yang tidak beriman. Sebab itulah makanya kita dapat lihat betapa susah payah Nabi SAW, betapa susah payah para sahabat kita dulu, semata-mata untuk membela Islam dan alhamdulillah sampai ke tangan kita. Ini tiba-tiba sampai satu keringkat yang zaman yang celaru, yang saya sebut Datuk tadi, akidah seolah-olah suatu mainan saja. Nak Islam ke tak nak Islam ke, sekejap ada sekejap tak ada, itu bukan cara dia. Akidah adalah yang terpacak, ma wa kharafil qad, apa yang terpacak di hati. Beza. Sebab itulah dalam solat saja Nabi kata al ahdu bainana wa ghairana as-salah. Nak tahu kita ni Muslim atau tidak di segi ibadatnya, ialah dengan solat. Orang Muslim dia akan melaksanakan tuntutan akidahnya, itu yang ibadat. Jadi akidah yang menjadi jaminan yang kita ni adalah, atau apakah kita ni insan yang tunduk kepada Allah Ta'ala ataupun tidak. Jadi oleh kerana dia itu sebagai satu stafiket yang sangat penting sebenarnya antara iman dengan tidak iman. Justru makanya Nabi kita bukan saja mencurahkan segala tenaga, bahkan dengan seluruh keringat berjihad demi untuk membela agama Allah Ta'ala. Dan selayaknya perkara-perkara semacam ini dilakukan oleh kita sebagai umatnya, ya? Mempertahankan akidah daripada berbagai-bagai usaha. Memang kita dapat lihat musuh Islam itu ada di mana-mana. Mereka menggunakan berbagai-bagai cara untuk merosakkan keyakinan kita, akidah kita itu. Dan ada yang lemah, ada yang ini akhir sekali larut, mengikut apa namanya, dibawa arus dan dia hanyut begitu saja. Dan dia akan sedang bila mau kembali kepada Allah, rupa-rupanya apa yang dilakukan sepanjang hidupnya sudah berjalan begitu saja. Sebab itulah makanya akidah sangat-sangat penting. Sebab itulah kita dah sebut tadi, kalau tidak penting, masakan terlalu banyak ayat-ayat yang memfokuskan isu itu. Bukan ayat saja, surah-surah sebenarnya. Dan Nabi kita SAW memperjuangkannya sampai begitu rupa dan akhirnya dapat dijelmakan dalam bentuk penghayatan yang insya Allah kita akan sebutkan selepas ini. Ya, terima kasih Doktor. Datuk, insya Allah kalau kita lihat tuan dan puan, Islam itu bukan sekadar kepada syahadah saja, makan minum pun jangan main hentam je, pakaian pun kena pilih-pilih juga biar sesuai dengan syariat kita. Apa pun Datuk nak tambah? Ya, tambah sikit saja. Ya.
hasil daripada apa yang disebut oleh Dr. Fauzi tadi, timbulnya kecelaruan. Ada orang kata, saya beriman. Siapa kata saya tidak beriman? Saya seorang Muslim, walaupun saya tak semayang. Ya, walaupun saya mendedah orang, umpamanya kalau orang perempuan. Walaupun saya begitu dan begini. Jadi bagi kita, pahaman ini ataupun sikap yang macam ini ada satu yang menunjukkan kecelaruan dalam memahami akidah Islam yang sebenarnya. Ya, kalau dia beriman sungguh, dia kena laksanakan segala tuntutan-tuntutan Islam. Dan tuntutan Islam itu pula dia kena laksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menghasilkan buahnya, iaitu pembentukan akhlak. Kalau diizinkan Ustaz Pengerusi, saya nak sikit saya tentang ayat. Dalam sepotong hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mengatakan, saya baca terjemahannya saja supaya ringkas. Sesungguhnya kata Allah, semayang yang aku terima itu ialah semayang yang dilakukan oleh mereka yang tawaduk dan tunduk pada kebesaranku dan tidak melakukan penganiayaan terhadap makhlukku dan tidak ia terus melakukan maksiat, malah dalam dia mencari rezeki hari-hari pun dia sentiasa teringat dengan hukum halal dan haram. Kemudian dia juga mengasihani simpati dengan orang-orang miskin, janda-janda yang miskin, dan dia juga bersimpati dengan orang-orang yang ditimpa bencana dan bala. Tengok, dalam hadis Qudsi ini Allah nak menyebutkan bukan semua solat yang diterima oleh Allah, tetapi solat yang kita tunaikan hasil daripada akidah kita yang betul, kita laksanakan solat. Tapi solat itu pun mestilah dapat membentukkan akhlak kita dan cara hidup kita, sama ada hubungan kita dengan Allah atau hubungan kita dengan makhluk Allah. Ya. Jadi cantik ya, daripada akidah yang betul melahirkan syariat yang betul dan akhirnya akan melahirkan akhlak. Ya. Inilah dia seorang mukmin yang sebenarnya. Ya, terima kasih Datuk atas nasi tambah tadi ya. Alhamdulillah kita